Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, ada masya'ilal ba'dat, wala tansa ihmilu arribat, idha kuntum ummat Muhammad, ajimu tholani bin nasyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, as-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya lah sehingga kita masih dapat menikmati nikmat Islam dan nikmat iman. Selanjutnya, salawat berserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lapas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Tanpa memperpanjangkan kata mukadimah atau pemborosan kata, pada kali ini saya tidak akan menyampaikan atau mengajarkan subuh pergi maraton, zuhur angkat galon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya main handphone, di dalam kubur kena smackdown. Akan tetapi pada kali ini saya akan menyampaikan sepatah kata, secuil ilmu, setetes hikmah yang berjudul seputar Nisfun Sya'ban. Jadi sekarang telah masuk bulan Nisfun Sya'ban. Sebelum kita membahas tentang Nisfun Sya'ban, marilah kita membahas tentang bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab. Di bulan Rajab, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang sering kita dengar yaitu Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra wal Mi'raj? Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Siratul Muntaha. Alasan terjadinya Isra wal Mi'raj yaitu ada tiga. Yang pertama, meninggalnya istri tercintanya Rasulullah Siti Khadijah dan paman tersayangnya Rasulullah Abu Thalib. Siti Khadijah yaitu istri tercintanya, dia telah mengeluarkan hartanya demi menegakkan agama Islam. Sampai di ujung hayatnya, Siti Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, seandainya jikalau aku meninggal, jikalau tulangku masih bisa dijual, maka juallah tulangku dan uangnya pergunakanlah untuk menegakkan agama Islam." Sedangkan Abu Thalib meninggal ketika ia belum sempat bersyahadat mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Abu Thalib telah menganggap Nabi Muhammad sebagai anaknya sendiri. Abu Thalib telah membantu Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi Abu Thalib telah meninggal sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat. Sungguh sedihnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah meminta doa kepada Allah, dimintanya agar Abu Thalib dimasukkan surga. Akan tetapi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah meminta agar azabnya Abu Thalib dikurang. Maka di akhirat, di yaumul akhir nanti, Abu Thalib akan memakai sendal dari api neraka. Sekali di sarung kaki,
maka ujung kaki sampai ujung kepala hangus terbakar. Dan selanjutnya, alasan yang kedua, yaitu perdebatan antara bumi dan langit. Suatu hari terjadilah sebuah perdebatan. Kata si langit, "Wahai bumi, lihatlah diri engkau penuh dengan orang-orang yang sering berzina, penuh dengan orang-orang yang bermaksiat, sedangkan diriku dihiasi oleh bintang-bintang yang begitu indah dan malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar tersebut, bumi ini menjawab, "Wahai langit, memang benar yang kau katakan. Di atasku banyak orang-orang yang berzina, bermaksiat. Akan tetapi, ketahuilah, di atasku ada satu ciptaan Allah, kekasih Allah yang lebih mulia daripada bumi dan langit, dan lebih mulia daripada alam semesta beserta isinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar hal tersebut, spontan langit pun menangis lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, angkatkanlah Nabi Muhammad ke langit karena aku cemburu, aku iri kepada bumi karena di bumi ada kekasih engkau yang lebih mulia daripada bumi dan langit beserta isinya." Itu alasan kedua. Dan alasan ketiga adalah menjemput ibadah solat. Begitu susah payahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput waktu solat, banyak sebagian umatnya tidak percaya kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Akan tetapi ada satu sahabat yang membenarkannya, yaitu Abu Bakar, sehingga dia mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya Abu Bakar si pembenar. Jadi itulah salah satu peristiwa di bulan Rajab. Sekarang bulan Nisfun Sya'ban, begitu banyak amalan di dalam bulan sekarang. Contohnya membaca surah Al-Waqi'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah di setiap malam, maka dijamin tidak pernah dia merasakan kekurangan ataupun kemiskinan. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Muluk pada setiap waktu maghrib, maka dijamin dia dihindari dari azab ketika di alam barzah, atau kita ketahui tentang alam kubur. Dan rajin-rajinlah kita berdoa pada bulan kali ini. Doanya, dan rajin-rajinlah kita memperbanyak berdoa pada bulan Nisfun Sya'ban. Doanya adalah, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balirna Ramadan wa barilna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami ke bulan suci Ramadan. Sampaikanlah umur kami ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan suci Ramadan." Begitu banyak lagi amalan di bulan suci Ramadan sampai ke hari raya Idul Fitri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Unzur maqola wala tanzur manqola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kelebihan saya datangnya dari Allah, kekurangannya saya datangnya dari saya sendiri. Untuk itu, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada semua penonton saya mohon maaf atas kekurangan maupun kesalahan. Al-insanu makhluq khata'i wa nisyani. Manusia itu bersifat salah dan pelupa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.